Masangnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kabel yang satunya masih ada ya. Nah, kita coba colokin. Sekarang minus ya karena EOT-nya enggak di teman-teman kali ini kedatangan motor Beat Street ya. Ini permasalahannya Brebet di awal ya. Teman-teman di Brebet di awal tekanan pompanya bagus ya. Injektornya juga udah diganti, bagian fuse-nya udah. Ini posisinya seperti ini. Kita tes hidupin ya. Nih, kalau digas awalnya Brebet. Habis. Nah, habis Brebet seperti itu. Oke. Seperti itu Brebetnya ya. Ini udah coba dilukir ya. Ini tekanannya juga udah, walaupun tekanannya ini termasuk lumayan bagus lah. Soalnya udah pernah dilukir sama rotak. Posisinya sama aja. Udah dilukir sama injektor juga sama. Posisi businya, kondisi busi, tutup busi sudah. Sensor IACP-nya udah. Kemarin sensor TP-nya juga udah coba dilukir, masih tetap. Cuman ini ada yang aneh. Kalau seumpamanya kita cabut ini bagian sensor EOT ya. Ini yang di sini. Sensor EOT yang di sini. Ini kita coba hidupin lagi ya. Coba hidupin. Ini kan posisinya Brebet ya. Oke, kalau kita cabut sensor EOT-nya. Ini kita cabut, enggak usah dipasang. Seperti ini. Kita cabut aja. Ya, kita cabut. Dia bisa ya digas normal ya. Tuh. Tapi kendalanya lampu milnya hidup. Tuh. Tapi motor bisa digas ya. Selayaknya motor normal ya. Tapi sensor EOT-nya enggak dipasang. Soketnya enggak dipasang. Tapi lampu mil bermasalah. Ada kedipan. Terus seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut perbaikan ya. Gimana cara ngakalinya nanti. Kita skip dulu, kita lanjut ya. Langkah pertama teman-teman bisa melepas ya sensor TPS-nya ini. Nih. Ini kita coba ya untuk sensor EOT-nya kita pasang lagi. Ya. Kita pasang lagi sensor EOT-nya. Teman-teman bisa buka sensor bagian TPS-nya ya. Nih, sensor TP-nya kita copot dulu ya. Kita copot dulu. Ini coba kita lakuin akalin dari sensor TPS-nya ini jadi apa enggak. Kita copot dulu sensor TPS-nya. Ini sensor TPS-nya. Oke, teman-teman coba lakuin ini ya, nyopot bagian kuningannya. Kuningannya bagian baut ini. Ini tujuannya ini ya, agar sensor TPS nanti bisa digeser ya. Kita copot dulu. Kalau kuningannya ini enggak ada, nanti sensor TPS-nya bisa kita geser. Kita copot dulu kuningannya. Nah, seperti ini. Kita copot bagian kuningannya ya. Oke, lanjut kita pasang ya. Oke, teman-teman bisa geser ya. Geser ke atas. Geser ke atas atau ke bawah ya. Seperti ini. Ini geser ke atas atau ke bawah nih, teman-teman geser ke atas atau ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti kita hidupin, kita coba cari yang paling pas. Oke, kita coba paling ke atas. Kita geser, kita coba hidupin terlebih dahulu ya. Kita tes. Ternyata starternya error. Masih ada ya, Brebetnya masih ada. Cuman gak separah tadi. Tapi masih ada, ini gak jadi.
kita coba turunin lagi. Tambah parah ya, kita naikin ke atas. Gak jadi ya. Oke, teman-teman, posisi tips seperti itu belum berhasil ya. Kita lanjut tips berikutnya. Oke, teman-teman, bagian EOT udah saya pasang lagi bushingnya ya, karena nggak efektif, masih tetap nggak jadi. Jadi saya pasang kembali dan bautnya saya pasang lagi. Dan untuk cara selanjutnya kita lari ke bagian sensor EOT ya. Ini tadi udah saya praktekin. Ini kabel ini yang saya putus. Oke, teman-teman bisa lihat di indikator. Ini minus ya, karena soketnya nggak saya colokin. Minus 30 derajat. Kalau kita pasang sensornya, kita colokin, maka dia suhunya menjadi 67 derajat. Oke, teman-teman bisa menggunakan sebuah resistor ya. Resistor. Ini resistornya. Ini ukuran resistornya, nilainya. Nilainya 1,4 ya. 1,4 kilo ohm. Kita tes. 1,4 ya kilo ohm. Nah, teman-teman bisa jemperin ke sini. Tadi suhunya 66 ya, 66 derajat. Nanti suhunya menjadi turun ya. Oke, teman-teman bisa motong sebuah kabel satu nih. Nih, nanti dikasih resistor, saya pasang dulu ya. Oke, masangnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kabel yang satunya masih ada ya. Nah, kita coba colokin. Sekarang minus ya, karena EOT-nya nggak dicolokin ya. Minus 30 derajat. Kita colokin. EOT-nya kita colokin. Oke, suhunya menjadi turun ya. Tadi 66 derajat. Sekarang menjadi 27 derajat. Oke, teman-teman, kita coba hidupin motornya. Ini posisinya berkedip karena posisi nyabut sensor EOT-nya tadi kontaknya nggak dimatiin. Jadi kita posisi matiin, baru kita hidupin lagi. Kita tes ya, hidupin ya. Standarnya. Oke, posisinya udah hidup. Hidupnya juga enak. Ini tekanannya taruhlah ya, masih bisa dipakai. Walaupun ini rotaknya yang biasa, cuman ini masih bisa dipakai. Oke. Oke, teman-teman, kita coba gas. Responsif ya. Responsif jadi ya. Maksudnya nggak berbentuk tadi. Tuh, langsung respon. Oke, jadi permasalahannya sebenarnya di bagian sensor EOT ya. EOT-nya yang udah bermasalah. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan cara pasang resistornya seperti ini tadi. Aduh, lepas nih. Ketarik. Jadi ini nanti tinggal teman-teman kasih solasi, nanti dibungkus sama kertasnya ini tadi. Ini nilainya tadi 1,4 kilo ohm. Oke, untuk kita akalin pakai sensor TP-nya ternyata masih nggak jadi, fisnya nggak jadi, tekanannya bagus, injektor bagus. Permasalahannya di sensor EOT. Jadi sekedar ngakalinnya, teman-teman bisa jember seperti ini. Jadi sensor EOT-nya masih berfungsi, kita tahan lagi menggunakan sebuah resistor. Oke, teman-teman, ini udah deal ya. Jadi nanti tinggal kita bungkus, nanti kita tinggal ngerapihin lagi. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya ya. Semoga video ini dapat menginspirasi ya, dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih.